Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Tata surya bukan hanya terdiri dari matahari dan planet-planet semacam Merkurius, Venus, Bumi, Mars, dan sebagainya. Akan tetapi, di dalam tata surya juga terdapat benda lainnya. Misalnya seperti bintang jatuh, dalam ilmu sains biasanya dinamakan sebagai meteor. Apa sih meteor itu? Meteor adalah batu yang melayang-layang di luar angkasa. Selain dijuluki sebagai meteor, batu-batu ini ternyata punya julukan lain loh, tergantung kondisi tempatnya. Batu-batu ini juga bisa dipanggil sebagai meteorit dan meteoroid. Lalu, apa perbedaan meteor, meteorit, dan meteoroid? Sebelum kita bahas perbedaannya, jangan lupa untuk tekan subscribe untuk mendapatkan video terbaru terkait informasi astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Galaksi Bima Sakti memiliki banyak anggota, diantaranya tata surya kita. Banyak benda angkasa yang menjadi anggota tata surya kita, baik yang memiliki orbit maupun yang melayang bebas diantaranya, yang sering kita dengar yaitu meteor, meteoroid, dan meteorit. Berikut penjelasannya. Yang pertama, meteoroid. Meteoroid adalah potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi dan logam yang bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dengan orbit tertentu dan kecepatannya yang bervariasi. Meteoroid tercepat bergerak di sekitar 42 km per detik. Ketika meteoroid tertarik oleh gravitasi bumi, maka sebelum sampai ke bumi, meteoroid akan bergesek dengan atmosfer bumi. Gesekan tersebut akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid tersebut. Nah, meteoroid yang habis terbakar oleh atmosfer bumi disebut dengan meteor. Namun, apabila meteoroid tidak habis terbakar oleh atmosfer bumi dan jatuh ke bumi, disebut meteorit. Yang kedua, meteor. Meteor adalah meteoroid yang jatuh dan masuk ke dalam atmosfer bumi. Karena melayang-layang nggak jelas di angkasa, seringkali meteoroid ini masuk ke bumi dan berubah namanya menjadi meteor. Ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Nah, meteor terbakar ini biasa kita sebut dengan bintang jatuh. Yang ketiga, meteorit. Nah, yang terakhir adalah meteorit. Meteorit merupakan meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Tumbukan meteorit yang sampai ke permukaan bumi ini sering banget bikin lubang-lubang besar di permukaan bumi. Salah satu contoh, lubang yang dihasilkan dari meteorit ini adalah kawah meteorit Arizona di Amerika Serikat, lebarnya sebesar 1.265 meter. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaan meteoroid, meteor, dan meteorit? Selanjutnya, jangan lupa subscribe dan share video ini untuk teman-teman lainnya agar mendapatkan video tentang astronomi dan fenomena astronomi lainnya.